Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama patut kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Terlebih pada pagi hari ini, kita melaksanakan acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 Institut Teknologi Nasional Malang dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati, Bapak Wali Kota Malang, yang saya hormati, Bapak Sekretaris Pelaksana Layanan Pendidikan Tinggi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Kapolres Malang, yang saya hormati Bapak Rindam 5 Brawijaya, yang saya hormati Bapak Kepala BNN Kota Malang, yang saya hormati Bapak Dr. Hiwan Krisnanto, yang saya hormati para Wakil Rektor ITM Malang, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa baru ITN Malang tahun akademik 2021-2022 yang saya cintai. Selamat datang di kampus ITN Malang, kampus teknologi yang mempunyai prestasi nasional dan kebanggaan kita semua. Tentu saja pada hari ini acara pengenalan kehidupan kampus yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan akan memberikan pemahaman kepada adik-adik mahasiswa baru agar apa yang dilakukan di dalam kampus, baik dalam melakukan kegiatan belajar-mengajar, kegiatan organisasi, ataupun kegiatan lain yang mendukung studi adik-adik selama di ITN Malang. Tentu sebagai pimpinan ITN Malang, kami sangat bangga bahwa ITN Malang sebagai perguruan tinggi yang menempati ranking 4 nasional untuk kategori institut, baik itu institut negeri maupun swasta. Dan lebih bangga lagi bahwa ITN Malang menempati peringkat 1 di Jawa Timur. Oleh karena itu, adik-adik tidaklah merasa minder memasuki ITN Malang yang penuh dengan prestasi tersebut. Di ITN Malang, adik-adik akan dididik sebagai calon sarjana yang mampu mengimplementasikan kompetensinya manakala adik-adik menyelesaikan studinya di ITN Malang. Kehidupan kampus yang sangat jauh berbeda dengan ketika adik-adik masih berada di SMA atau SMU, SMK, ataupun MA, akan membawa adik-adik menjadi seorang yang mempunyai kemampuan yang akan adik-adik wujudkan atau implementasikan pada saat adik-adik berada di masyarakat. Pendidikan di ITN Malang mengikuti standar pendidikan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oleh karena itu, adik-adik pun nanti akan dilibatkan dalam banyak kegiatan, baik itu sifatnya regional di Jawa Timur, nasional, bahkan tingkat-tingkat ASEAN maupun tingkat dunia. Oleh karena itu, persiapkanlah diri adik-adik untuk bisa belajar, untuk bisa berprestasi, sehingga nanti adik-adik akan menyelesaikan pendidikan
di Ten Malang tepat waktu. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa baru ITN Malang yang saya banggakan. Pada tahun akademik 2021-2022, dan pada hari ini kita sama-sama menyaksikan ada 936 mahasiswa baru yang ikut kegiatan pengenalan kampus yang akan berlangsung mulai hari ini 13 September sampai 15 September yang akan datang. Kami berharap bahwa dalam kegiatan ini adik-adik akan diperkenalkan bagaimana proses-proses kegiatan akademik maupun non-akademik yang akan adik-adik laksanakan selama kuliah di ITN Malang. Pada hari-hari berikutnya, adik-adik akan diperkenalkan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di tingkat fakultas. Demikian juga di tingkat program studi, bahkan sampai himpunan mahasiswa ataupun unit kegiatan mahasiswa. Oleh karena itu, manfaatkan waktu yang ada, sehingga adik-adik bisa betul-betul mengatur dan memanage waktu selama kuliah di ITN Malang, sehingga nanti akan selesai pada waktunya. Oleh karena itu, kami juga berterima kasih kepada para orang tua yang sudah mempercayakan anak-anaknya, putra-putrinya untuk studi lanjut di ITN Malang. Kami boleh berbangga bahwa para alumni ITN Malang telah berkarir dan mendapatkan posisi-posisi yang terhormat di masyarakat. Oleh karena itu, kami pun berharap bahwa adik-adik mahasiswa baru yang akan belajar di ITN Malang selama 8 semester boleh berhasil dan nanti akhirnya boleh terjun ke masyarakat dan mengabdikan ilmu pengetahuan yang diperoleh, boleh menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan negara. Bapak Ibu, para hadirin, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Tentu pelaksanaan kegiatan pengenalan kampus ini akan memberikan harapan yang besar bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman, panitia, tim kreatif ITN Malang yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, sekali lagi, kepada Bapak Ibu, para hadirin, para orang tua, Bapak-Bapak pejabat, Bapak-Bapak narasumber yang akan memberikan arahan-arahan pada mahasiswa baru kami dalam beberapa waktu ke depan, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan bekal bagi anak-anak kami, para mahasiswa baru ITN Malang tahun akademik 2021-2022. Sekali lagi, selamat berinteraksi antara adik-adik mahasiswa baru dalam suasana diskusi secara online. Kita memaklumi bahwa kita dalam kondisi pandemik ini dengan keterbatasan-keterbatasan yang ditetapkan pemerintah, maka pada hari ini pun kita tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka secara offline. Tapi kami percaya bahwa walaupun dalam semester akademik ganjil yang akan datang, kita melakukan perkuliahan secara full daring. Dan kami berharap bahwa adik-adik dapat memanfaatkan model kuliah ini dengan penuh semangat, disiplin, sehingga pada akhirnya, pada saat melaksanakan evaluasi, adik-adik boleh mendapatkan prestasi yang lebih baik. Pengenalan kehidupan kampus pada tahun 2021-2022 ini dengan tema bersama dalam keberagaman menuju insan yang intelektual. Oleh karena itu, sesuai dengan tema ini, kami juga berharap bahwa adik-adik mahasiswa baru akan menjadi insan yang berintelektual. Sekarang
sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, para wakil rektor, panitia, tim kreatif yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan selama 3 hari ke depan dalam melaksanakan kegiatan ini kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian sambutan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi, 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 Om.